是找死，没有这个资格。还你所有力量。<coughs> kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru guys, yaitu Donghua The Legend Outfit. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah prolog menceritakan kejadian pada sebuah benua Mowu. Dikatakan di dunia ini ada berbagai macam kebudayaan hingga berbagai macam keajaiban yang terus terjadi dan terus berkembang. Selain daripada itu, ilmu pengetahuan hingga kekuatan kultivasi juga terus berkembang. Sampai akhirnya beberapa ratus tahun kemudian, tibalah pada sebuah masa yang di sana hanya ada sebuah dunia magic dan juga dunia ilmu bela diri hidup berdampingan. Jadi, singkatnya, setelah berbagai macam ilmu berkembang, maka terciptalah sebuah masa yang hanya bisa mengandalkan ilmu magic dan juga ilmu bela diri. Dan singkat cerita, kita kemudian dibawa pada sebuah akademi yang tengah menghadapi sebuah serangan dari para monster. Di sana terlihat ada seorang praktisi yang tengah berlari untuk menemui ketua dekan akademi. Dia melaporkan adanya sesuatu yang menggemparkan berkaitan dengan ditemukannya sebuah pena kristal ajaib di wilayah Dongseng, yang mana kemunculan pena itu menyebabkan keributan yang cukup besar hingga menyebabkan gelombang para monster yang mulai keluar untuk memperebutkan pusaka itu. Sontak saja mendengar itu, sang dekan menjadi kaget, dan ia pun seketika memerintahkannya untuk segera bergerak membawa beberapa pasukan dari murid akademi. Yang mana, sang dekan mengatakan bahwa tiga tahun sudah nyatanya sebentar lagi akan segera berakhir. Jadinya, sang dekan berharap bahwa para muridnya itu bisa sedikit berlatih melakukan pertempuran dengan para monster. Dan diperlihatkan juga guys, kumpulan monster sudah bersiap yang mana di sana sudah hadir beberapa ras dan juga berbagai jenis monster siap bertarung. Menurut dekan akademi, saat ini waktu yang tepat untuk kembali menaikkan status akademinya karena sudah 20 tahun akademi King Lu mengalami penurunan. Karena sang dekan mengatakan akademi King Lu selalu kalah bersaing mendapatkan bibit murid jenius yang selalu didapatkan oleh tiga akademi lainnya. Dan tentu saja, jika akademi King Lu ingin eksis kembali, maka mereka harus muncul ke permukaan untuk kembali mendapatkan kejayaan sebagai pemimpin dari semua akademi. Namun, meski begitu, hal itu tidaklah mudah. Seorang guru mengatakan bahwa hal itu sangatlah sulit karena di akademinya itu hanya ada satu murid jenius yang adalah Leilei. Lei. Meski begitu, sang dekan tetap percaya kepada para muridnya bahwa sebentar lagi ia percaya bahwa akademinya akan mengejutkan semua orang. Setelah perbincangan itu, Sin kemudian berpindah, memperlihatkan semua murid kini sudah mulai bergerak untuk menuju pada tempat pena kristal. Semua murid yang dipimpin lele mereka menunggangi sebuah kuda untuk bersiap melakukan pertempuran. Di perjalanan ia mengatakan tak lama lagi mereka akan berhadapan dengan para monster ini jadinya semua murid diharuskan bersiap karena para monster itu ada yang memiliki kekuatan di tingkat 4. Yang tentu saja menurut sang ketua dia menyarankan kepada murid lemah untuk tidak melawan monster di tingkat 4. Namun jika nanti para murid berhasil mengalahkan satu monster saja maka pastinya akan dihadiahi hingga seribu kristal ajaib. Selain itu, dia juga berjanji bahwa jika mereka berhasil, maka setiap murid juga akan diberikan satu set perlengkapan untuk berlatih. Namun tetap saja dia menyarankan untuk selalu berhati-hati karena nyawa harus menjadi yang pertama mereka lindungi. Terlihat semua murid kuat mulai bergerak dengan menggunakan dauki berbentuk sayap untuk pergi ke sana. Di bawah, para murid yang belum bisa menggunakannya hanya terdiam dan merasa sangatlah kagum. Dikatakan bahwa tingkat dari seorang praktisi tentu saja memiliki perbedaan yang sangatlah jauh. Mereka berharap bahwa tak lama lagi juga akan bisa menggunakan sayap dauki. Pada saat ini sosok Raja Monster akhirnya muncul. Kita bisa melihat munculnya sosok naga yang sampai membuat semua murid menjadi ketakutan. Dia memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk segera menyingkirkan semua manusia, karena kemunculan dari pena ajaib tentu saja akan menjadi milik mereka. Sontak saja, di saat yang sama, tiba-tiba ia pun diserang. Yang ternyata itu adalah dekan akademi. Jelas, sang dekan tidak akan membiarkannya untuk mendapatkan pusaka tersebut. Sang naga yang tak terima lalu mengeluarkan kekuatannya untuk melakukan serangan. Sang Dekan juga tak tinggal diam guys. Dia juga mengeluarkan kekuatan petirnya untuk melawan Sang Naga. Dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dilakukan Baik Dekan maupun Sang Naga mereka terus saling menyerang. Di sana bahkan Sang Dekan mengancam jika Sang Naga tidak kembali maka dia akan berlaku kejam kepadanya. Shenzo, Sin kemudian berpindah pada kelompok murid lain yang juga sudah bersiap untuk membantai para monster. Dia mengajak semua murid untuk bekerja sama, melakukan pertarungan untuk mendapatkan pena ajaib. Terlihat langsung saja kedua belah pihak terus saling menyerang satu sama lain, dan di sana terlihat adanya seorang pemuda, guys, yang hanya terdiam melihat pertempuran di depan matanya. Yang diketahui, kalau pria ini merupakan bos kita, guys, yang bernama King Luo. Dikatakan di saat dulu, King Luo ini terkenal dengan kekuatannya yang di luar nalar. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba kekuatannya menghilang secara misterius hingga membuat semua murid terus meremehkannya. Di sana seorang murid juga mulai menyinggung King Luo yang dari tadi hanya terdiam saja. Ia mempertanyakan kemanakah King Luo yang dulu yang terkenal sebagai prajurit terkuat. Murid ini mendesak agar King Luo segera bergerak dan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini King Luo tidaklah mengiraukannya dan hanya terdiam seakan tak mendengar perkataannya. Lagi-lagi selain murid ini di belakangnya tiba-tiba terdengar seorang murid perempuan juga mulai menyudutkan dirinya. Dia meminta agar King Luo segera bergerak dan segera menyelamatkan mereka. Sontak saja perkataan itu tentu bukanlah sebuah pujian melainkan adalah penghinaan. Membuat semua murid pun menertawainya. Beruntung, pembulian tidak terus terjadi karena di sana murid lainnya mencoba menghentikan pembulian itu. Alhasil, keempat murid ini pun akhirnya pergi untuk melanjutkan pertempurannya, dan akhirnya, setelah mendapati penghinaan yang begitu menyakitkan, King Luo pun kemudian bergerak memperlihatkan cincinnya sampai cincinnya bersinar ia mengatakan bahwa 3 tahun sudah berlalu dan kini saatnya ia pun akan kembali beraksi dengan meminta pada cincinnya untuk menyerahkan kekuatannya. Jadi guys, kekuatan King Luo ini tidak menghilang melainkan dia menyimpan kekuatannya pada cincin tersebut. Namun entah apa yang membuatnya menyimpan kekuatannya ya. Alhasil sebuah suara pun muncul dari dalam cincin itu dan mengatakan bahwa dia akan kembali mengembalikan kekuatan King Luo. Alhasil, pergerakannya menjadi super cepat, yakni hanya dengan satu tabokan saja. Monster berhasil ia tumbangkan. Sontak saja, semua murid yang melihatnya menjadi sangat kaget, bukan kepalang ya. Mereka yang tadinya meremehkannya kini menjadi ketar-ketir dan ketakutan. King Luo mengatakan bahwa tiga tahun kekuatannya disimpan akhirnya dapat kembali lagi. Seorang murid meminta King Luo untuk tidak bergerak sembarangan. Semua orang mengatakan, "King Luo sangatlah sembrono karena dia telah berani untuk berlari menuju pada kumpulan monster di sana." temannya meminta agar segera membantu King Luo. Alhasil pemimpin dari mereka pun memerintahkan agar segera bergerak untuk melakukan sebuah serangan. Baik King Luo dan juga semua murid terlihat mulai bertarung dengan para monster. Namun tiba-tiba di tengah pertempurannya King Luo malah teringat tentang dirinya yang selalu diremehkan di mana diperlihatkan seorang murid yang sedang membuli King Luo yang sudah tiga tahun lamanya King Luo tidak bisa berlatih magic maupun ilmu bela diri. Bahkan sudah tiga tahun lamanya King Luo tidak bisa menembus hanya di level 1. Alhasil pada saat itu semua murid selain meremehkannya mereka juga selalu menghajar King Luo. Bahkan ketika dia ingin menyerang balik kekuatannya tiba-tiba menghilang diserap oleh cincinnya. <tuh> Dan kini semua kekuatannya telah kembali dan membuat dirinya pun menjadi sangatlah OP. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa ya di video selanjutnya so the next time and seperti biasa salam para jagoan